Halo sobat Easy Stock, ketemu saya lagi kita mau bahas emiten yang baru rilis laporan keuangan kuartal ketiga. Di sini harum energi, laba bersih melejit 5 kali lipat dari tahun sebelumnya. Luar biasa. Satu karena harga batu bara memang masih dalam posisi tinggi coba kita lihat lagi harga batu bara oke okay. tinggi ya aset jelas masih uptrend meskipun ada turunnya nah ini eh naba bersih naik luar biasa 5 kali lipat coba kita lihat yang terakhir seperti apa dia sempat turun sih ya sempat turun sempat turun tuh sempat turun tapi naik lagi naik lagi batu oke okay, kita akan menghitung uh, nilai wajar eh, uh, saham harum nih harum kan lagi turun nih sebetulnya kalau lihat dari solid time to buy ya 1500 dari 2000 50 pernah ke 2950. Nah apakah harganya memang 1545 itu harga sangat murah? Apakah nilai wajarnya tuh bisa sampai 2950? Ataukah memang sudah pantas turun? Nah kita baru bisa tahu dengan perhitungan analisa fundamental. dengan menggunakan bukunya Benjamin Graham Security Analysis dan Intelligent Investor dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa sekarang sudah ada aplikasinya anda nggak perlu menghitung lagi Easy Stock bisa menampilkan perbandingan harga sahamnya Arum yang sekarang harganya 1050 dengan nilai wajarnya tertinggi dan terendah dengan Uh, kuartal ketiga dengan updated uh, Financial report Kuartal ketiga Ada uh, Cara untuk Mempermudah Anda memperdalam Atau memahami Ajarannya Benjamin Graham Buku intisari Pelajarannya Benjamin Graham The Intelligent Investor Dan uh, Buku Common Stock and Uncommon Profit Karangannya Philip Fisher Dua orang ini adalah gurunya Warren Buffett Tetapi Warren Buffett lebih mengikuti Benjamin Graham 85% 15% nya Philip Fisher Bisa anda peroleh buku ini e-book ya Di Google Playbook Gramedia.com dan Tokopedia Oke Kita lihat harum memang turun Tajam Langsung aja kita buka Oke kita lihat harum Ya itu ada sedikit error sedikit tapi lagi di fix ya dia lagi diperbaiki Nah ini kita lihat nih Kuartal ketiga 2022 revenue growth kita drop sangat-sangat konservatif Kalau kita lihat ya net current asset itu Ini sama aja emiten nggak punya utang Coba Net Current Asset ini sudah udah dirupiahkan ya, sudah dirupiahkan dan sudah e, disetahunkan e, Jadi 6,6 Triliun Suruh nutup utang 3,5 Triliun Kan berarti masih ada selisih e, 2,5 Triliun lebih Kuat sekali ini sebetulnya nih, kuat sekali Kalau kita lihat Net Income nya 6 Triliun Free Cash Flow nya 5 Triliun buat makanya evaluasinya eh, bisa sampai 3.000 nah coba kita lihat financial ratio nya return on equity 31 persen 9 bulan loh itu profit marginnya 42,88 persen luar biasa nih sebetulnya nih sahamnya hmm -hmm. oke kita mau lihat profilnya di tahun-tahun sebelumnya oke okay. kita lihat di sini jadi kita tarik ke belakang yang warna abu-abu itu headernya itu 2020 full year ya yang biru itu 2021 full year dan yang terakhir Q3 nah kalau kita lihat di sini itu salesnya aja naik naiknya tajam dari tahun 2020 full year dari 9 bulan aja dia sudah bisa uh, lebih dari double ya lebih dari dua kali salesnya naik meskipun ada pengaruh dari kurs ya karena kita kita bikin kurs ini 15.000 hutang wajar kalau utangnya berkurang sebetulnya tuh lihat tuh utang berkurang ya enggak enggak berkurang dia ada cuma restructure aja utangnya laba bersihnya jelas naik 4 kali lipat tiga kali lipat lah tiga kali lipat naiknya dengan posisi sudah disetahunkan eh belum belum yang yang itu as is ya yang yang uh, harum itu energi masih as is jadi kalau dibandingkan nama setahun full year tahun lalu aja naiknya tiga kali kalau dibandingkan dengan year on year ya, ya lima kali betul seperti di artikel news itu. E, Dividen tetap bayar. Nah ini kita lihat e, di bawahnya blok yang hijau. Harga ini e, 2980. Harganya malah turun. ya kan? Harga malah turun. Intrinsic value, value yang terendah ya, yang low ya ini kita kita udah sesuaikan dengan ini loh dengan uh, ini kan ada stock split 1 banding 5 ya Anda lihat tuh di situ share 2,7 miliar menjadi 13,5 miliar kan kalau 5 kali lipat itu kalau kita kita bagi 5 di 2 tahun terakhir 2020 2021 itu trennya naik dari 933 1064 sampai ke 3000 naiknya lumayan naik tiga kali lipat Berarti tahun 2022 ini memang tahun keemasannya kelihatannya gitu. Nah, return and equity-nya juga naik. Itu sudah disetahunkan itu. Jadi 13, 15, 41, jumping ke 41. Profit margin nya juga naiknya luar biasa. Market cap ya naik pastinya. Oke, di sini Pembahasan uh, tentang uh, saham harum ini clear ya bahwa memang secara fundamental kuat sekali ini saham ini. Cuma saham ini kurang begitu aktif karena uh, ya sebetulnya sih aktif juga ya kalau kalau kita lihat masih aktif juga karena nggak rendah-rendah banget volumenya. Oke, okay, kita jumpa lagi di pembahasan-pembahasan di video berikutnya. Terima kasih.